Ya, sejumlah nama mulai muncul ke permukaan siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres di Pilpres 2024. Mulai dari Erick Thohir hingga adanya rencana menduetkan Ganjar dengan Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani menyatakan semua kemungkinan cawapres bisa dibicarakan hingga nanti final setelah didaftarkan ke KPU. Cawapresnya Ganjar, saya kira kan kita patokannya pada apa yang sudah disampaikan oleh PDIP, Bu Mega, bahwa itu semua akan dipertimbangkan. Ya kita tunggu saja, sabar saja sampai kemudian disepakati dan diumumkan siapa yang menjadi cawapresnya Pak Ganjar. Biarkan itu partai-partai politik untuk terus berkomunikasi satu sama lain yang jelas ya dalam politik itu sampai dengan nanti didaftarkan di KPU itu belum ada yang final ya, artinya belum bisa disebut sebagai final ya. Nah kalau bagi P3 sendiri tentu semua kemungkinan itu memang sesuatu yang bisa dibicarakan.